Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ada 5 crossingan superan ya. Ada travelnya ya, di kaki-kaki dan di kepala juga ada travelnya. Bulunya agak keriting seperti ini ya. Ini kita khususkan paketan crossing superan 5 betina 1 pejantan. Jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang kemarin mencari seperti apa sih crossing superan, kita sudah turunkan. Ini nanti insya Allah kita kirimkan ke wilayah Wonogiri. Jadi seperti ini ya, 5 betina crossing superan dan 1 pejantan. Jadi kita membuat paketan seperti itu untuk teman-teman baik wilayah Jawa Timur atau wilayah Jawa Tengah, yang penting sesuai dengan ongkos pengiriman kita. Kita tetap kirim meskipun di 5 satu pejantan. Dan mungkin kalau kita bisa bandingkan dengan yang superan seperti ini ya, itu beda banget. Nah, memang ini harganya juga beda. Ini kalau pejantannya nantinya sama ya, pejantannya nanti sama di 3,5 sampai di 5 juta ada. Dari kaki-kaki memang juga sama-sama besar ya, crossingan superan ini sama-sama besar dan bulunya juga agak keriting seperti yang ada di depan teman-teman. Untuk usianya ini usia 7 bulan dan yang ini usia di 10-11 bulan, jadi memang beda. Sebenarnya kalau yang superan itu dari kulit itu sudah berbeda, dan mungkin dari bulu, dari yang lainnya juga sudah berbeda dibanding lokalan. Jadi ini bulunya mau rontok yang ini ya. Nah yang ini bulunya mau rontok sendiri. Jadi seperti ini untuk jeroan yang di 7 bulanan, yang mungkin harganya juga beda dengan yang ini ya. Yang ini khusus di 5 satu pejantan, atau mungkin lebih di yang 10 atau di 15 satu pejantan juga bisa. Umumnya biasanya koloni itu di 10, 15 dan 20 sampai maksimal di 25 satu pejantan. Jadi itu yang mungkin kita turunkan ini tujuannya untuk mengedukasi teman-teman crossingan superan seperti ini. Dan oke, untuk teman-teman yang mungkin treatment kita ini ada pemotongan kuku, tapi kalau yang ini sudah kukunya bagus-bagus teman-teman. Nanti kita treatment kuku yang panjang. Kalau lusuh seperti yang ada di depan kita ini nanti kita akan mandikan sebelum kita kirim. Jadi kita mandikan, kita bersihkan dulu, baru kita kirim dengan kondisi yang sudah sangat bagus. Baik, jadi seperti ini ya untuk teman-teman, ini edukasinya kita barengkan dengan yang super. Mungkin terlihat panjang dan membulat-bulat yang super, ini memang harganya juga sangat beda ya. Jadi yang seperti ini memang harganya yang ekonomis untuk teman-teman pemula dengan spek yang kaki-kaki bagus ya, besar dan bulu keritingan, crossingan yang seperti ini. Jadi ada yang bulu keriting seperti ini. Nah, jadi ada yang bulu keriting seperti ini untuk teman-teman semua ya. Jadi speknya seperti ini yang di crossingan superan. Jadi seperti ini, usianya ini sekitar 7 bulan ya teman-teman ya. Jadi masih ada RT-nya juga, dan mungkin di wilayah Jawa Timur ataupun Jawa Tengah yang menginginkan di 5 satu pejantan, kita akan kirim. Dan yang penting teman-teman memenuhi persyaratan kami untuk mau menerima ongkos kirim dari kami. Jadi seperti itu. Pejantannya sudah kita review ya, teman-teman bisa lihat seperti apa pejantannya, teman-teman tinggal pilih. Jadi di harga 3,5 sampai di harga 5 juta ada. Dan untuk pejantannya memang kita adanya di Sopas dan Hotel dan komposit ya teman-teman. Jadi kita tidak menyediakan dorper ya, dorper, karena dorper itu harganya sangat tinggi, tidak menjangkau khususnya bagi pemula ya. Kita tujuannya untuk menjangkau para pemula yang mungkin menginginkan dengan spek breeding dengan domba bagus. Kalau di Dorowan memang seperti ini ya, rata-rata itu besarnya juga seperti ini ya.
Beda kalau yang superan, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini yang superan asli dan ini yang sudah profesional. Dari usia sudah berbeda, teman-teman ya. Jadi di kita ini gratis untuk potong kuku kalau kukunya panjang, terus dimandikan gratis juga. Dan mungkin butuh yang dicukur bulunya, kita akan cukur dengan metode kami dengan gratis juga. Jadi memang kita treatmentnya seperti itu ya. Memang bulu-bulunya ini kita tidak cukur karena apa ya, kalau nanti dicukur mengurangi ciri khas daripada bulu atau identitas daripada domba tersebut. Jadi memang di kandang kita tidak kita potong sebelum terjual ke teman-teman. Jadi kita akan mengedukasi domba ini seperti apa, jadi jati dirinya di bulu ya, bulu keriting seperti yang ada di depan kita ini. Nah, ini tekselan dan ada yang sopasan. Jadi itu kita tidak mengurangi daripada jenisnya ya. Jadi kalau nanti dicukur semua jenis sama. Jadi kalau semua dicukur yang crossingan atau enggak itu sama. Tinggal dari bentuk kulitnya itu berwarna pink ya. Jadi kulitnya warna pink itu cenderung ke yang bagus. Jadi edukasi kami di harga yang ekonomis, paketan 5 satu pejantan seperti ini ya, crossing superan. Di usia 7 bulan, trotol, spek trotol, ada yang enggak trotol seperti yang tengah itu tapi besar dan membulat. Kaki-kaki kokoh, besar. Yang trotol juga. Jadi seperti itu. Dan mungkin menginginkan yang super, ini spek paketan juga harga beda dengan yang beli prekor. Jadi seperti itu. Nanti kita hitungkan kalau teman-teman sudah WA ke kami. Jadi seperti itu. Untuk pejantan teman-teman tinggal pilih saja komposit, superan dari teksel ataupun sopasan. Ada juga yang pilih dengan ada warna hitam, ada yang pilih yang trotol coklat, ada yang pilih tidak mau dengan trotol, maunya dengan keadaan yang putih bersih juga ada. Jadi memang tujuan kami speknya ini banyak, yaitu untuk teman-teman dengan spek breeding yang berbeda-beda. Oke, mungkin cukup demikian ya untuk contoh ya crossingan superan di usia 7 bulan seperti ini yang ekonomis, yang cocok untuk pemula di spek breeding di 2022. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jika berminat langsung WA kami saja. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.